Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan BPN Family dengan saya Tommy. Kita di segmen Icip-Icip Food kali ini mau sharingin ke teman-teman satu tempat untuk referensi buat teman-teman cari makan malam di daerah Kuenino dengan nama Warung Reka Rasa. Oh iya teman-teman, dia buka dari jam 5 sore sampai jam 3 subuh ya. Jika tengah malam kelaparan, langsung datang aja di Reka Rasa di daerah Kuenino. Tepatnya dia di sebelah Jakarta Elektronik yang lama, teman-teman ya. Persis sebelahnya persis Jakarta Elektronik. Dia jual macam-macam ya. Dia Chinese food, teman-teman. Tapi halal. Ya, itu yang penting. Seperti apa masakannya? Yuk. Teman-teman, pesanannya kita sudah datang. Saya mencoba ada 3 menu. Di sini ada nasi goreng XO. Seperti ini, nasi goreng XO. Terus ada siram sapi. Sama ada mie goreng ayam. Nanti saya cobain sedikit-sedikit, saya tunjukin ke teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mungkin kita doa dulu kali ya. A few moments later. Oke, kita cobain ini yang salah satu favorit saya teman-teman, nasi goreng XO ayam. Jadi kayak di restoran-restoran ya, dia nasi goreng XO ayam seperti ini nih. Makan. Nasi goreng XO itu lebih ke gurih ya teman-teman ya, bukan manis kayak nasi goreng Jawa gitu, bukan. Enak, dia ada telurnya juga, terus ayamnya yang saya suka di sini teman-teman, ayamnya kerasa sekali, dia nggak pelit kokinya, mantap. Dia nggak pedes ya teman-teman, tapi kalau teman-teman yang suka pedes bisa request sama kokinya itu minta dibuat pedes, bisa. Tapi saya lebih seneng originalnya. Mantep. Porsinya yang saya suka teman-teman. Harganya nggak terlalu mahal. Sekitar 20-25 ribuan. Tapi porsinya, ini. Kalau teman-teman yang diet bisa untuk 2 orang makan. Tapi karena saya nggak diet, ya habis. Saya juga nyobain yang lain ya teman-teman ya. Sekarang saya mau nyobain ini teman-teman, nasi siram ayam ya. Ya kalau bisa dibilang kayak nasi capjay gitulah. Cuman istimewanya lagi di sini, itu nasinya digoreng dulu teman-teman. Gitu. Dan isiannya cukup banyak, dia ada daging sapinya juga. Ini nasi sapi kan ya? Bukan ayam ternyata. Sapi. Daging sapinya banyak banget, terus ada brokoli, ada wortel, banyak sayur deh, kita sehat. Saya cobain ya teman-teman. Makan. Kalau suka pedas, dia dikasih ini sambal kecapnya, ada potongan lomboknya teman-teman. Sambal kecapnya. Sehat banget, sayurnya banyak, melimpah. Memang bener-bener deh, tempat ini nih kokinya nggak pelit ya teman-teman ya.
sudah enak, banyak, murah lagi. Saya mau tunjukin teman-teman mie-nya ya. Oke teman-teman, ini yang digoreng ayamnya. Nih. Memang dia agak kering-kering gitu ya, dia bukan yang kalau orang Jawa bilang jemek-jemek gitu ya, kayak nyemek-nyemek itu bukan. Mie gorengnya kayak gini. Dia telurnya lumayan sih. Ini ya teman-teman. Terus ada ayamnya, potongan ayam dan sayur juga ada nih. Oke, kita cobain dulu. Makan. Kayak mie yang di restoran Surabaya teman-teman. Enak banget. Sumpah. Kalau saya kan nggak terlalu suka makan sayur ya teman-teman ya. Saya lebih suka nasi gorengnya sama mie-nya. Tapi sekedar info teman-teman, di sini juga ada menu yang untuk makan tengah gitu. Jadi maksudnya kalau teman-teman mau nasi putih, terus ada koloke atau apa nanti saya tunjukin ke teman-teman daftar harganya, daftar menunya. Jadi saya tunjukin ya. Cuman kali ini saya mau nyobain yang satu orang satu porsi aja nih, kayak nasi gorengnya, mie gorengnya, atau nasi capjay, atau nasi siram. Makan. Mantep. Di sini ada kue tiaw teman-teman ya, kue tiaw goreng atau kue tiaw kuah, terus ikan, udang, cumi. Cumi nggak ada ya? Oh ada cumi. Cumi macam-macam ya, bisa digoreng tepung, lombok, rica. Jadi kalian bisa pesen deh sesuai selera kalian. Kalau udangnya itu range harganya 40-50 ribu, kalau cuminya 35-an. Kue tiaw sama yang lain-lain sama ya, kayak gini-gini 25 ribu, tapi porsinya wow, jumbo. Oke, enak nih. Nanti kita tunjuk, next time kita cobain ke teman, tunjukin ke teman-teman yang cumi sama udangnya. Makan. Mungkin saya sambil berusaha menghabiskan ini, teman-teman. Kalau kalian suka video yang kita sharing ke teman-teman, jangan lupa kasih like video kita. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain bahwa ada kuliner di daerah Kue Nino dengan nama Warung Reka Rasa di sebelah Jakarta Elektronik Lama, teman-teman. Chinese food tapi halal ya. Ngomong-ngomong, tempat ini juga menerima pesan antar ya teman-teman. Ada nomor WA-nya. Nanti kita tunjukin di kolom deskripsinya ya. Jangan lupa subscribe channelnya WVN Family karena subscribe itu gratis. Dan loncengnya dibunyikan supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video terbaru di YouTube. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.